Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat malam. Gimana selamat ini kabarnya? Malam. Baik. Alhamdulillah. Gimana sendiri kabar Mas? Gimana? Alhamdulillah sehat, sehat, Apik. Sehat. Nggih. Kelihatannya semangat sekali nih, ada apa ini ya? Ya, lagi berbunga-bunga ini. Oh, lagi berbunga-bunga ya? Iya. Karena kan ini masih sebenarnya kan masih tanggalnya ini tanggal muda. Iya. Ya 13 lah, belum terlalu tua lah. Itu kan? Iya, iya. Benar-benar. Kan udah mendekati mau gajian. Benar, benar sekali. Iya. Weh, tahu aja nih. Iya, ngitung mulu kayaknya. Ngitung mulu saya mah gitu kan. Cuman yang belum gajian ya biarin aja. Iya. Ya kita kasih rokok aja gitu. Iya, yang belum gajian ya selamat aja ya. Iya. Nah, nih. Kesempatan sekarang saya mau nanya-nanya nih. Masalah terutama khususnya Danu yang ramai diperbincangkan, digoreng di media massa nih Pak. Iya. Jadi bentar dulu nih. Ya. Kayaknya ada yang kurang nih. Bentar dulu, minum kopi dulu Pak. Ya udah, minum. Jadi Danu ini ya dipermasalahkan lah. Jadi bukan permasalahkannya, kalau menurut saya sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya yeah. Kalau menurut pribadi ya, karena saya sendiri juga ya sering bareng gitu kan, kita yeah. Kan sering bareng gitu. Cuman ya ada salah satu, ya bukan salah satu lah, mungkin ya mungkin ada gitu kan, ada ya, bukan mungkin sih, ada salah satu konten kreator yang menggoreng nama Danu nih, gara-gara Danu ini foto profil channel YouTube-nya itu yeah. Ada fotonya Yoris di situ, foto bareng kalau nggak salah, itu di situ juga ada sayanya kalau nggak salah Pak. Iya, saya melihat dan saya juga mendengar itu, melihat Pak videonya itu. Lah di foto profil itu kalau nggak salah tuh aku, Heru, Yoris, Danu kalau nggak salah, berempat kalau nggak salah itu. Iya. Ah, tapi ada salah satu konten kreator yang mempermasalahkan itu gitu Pak. Iya. Kalau menurut saya pribadi, ya kenapa gitu kan? Yeah. Gak ada ya. Cuman kan mungkin karena Danu sama Yoris ini bisa dibilang kalau di berita nih pecah kongsi katanya kan gitu. Sih, bener sekali. Kok kenapa udah pecah kayak gitu kok Danu kok masih aja fotonya dipajang sama Yoris gitu Pak? Yeah. Nah, kalau menurut pandangan Pak Heri sendiri nih gimana ini? Pendapat Pak Heri nih, kalau ada orang yang kayak gitu tuh gimana gitu? Aduh. Jadi mungkin sebenarnya apa ya? Penting nggak penting sih kalau menurut saya itu penting nggak penting, karena ya hal sepele sih sebenarnya gitu. Cuman kan itu dampaknya agak negatif juga ya ke salah satunya ya Danu sendirilah gitu kan. Yang nggak tahu kenapa, maksudnya Danu kan nggak tahu kan, kalau ya mungkin nggak sadar juga yang namanya foto profil. Kadang kita nggak, emang setiap hari kita bukain foto profil kan nggak mungkin gitu kan ya. Sebenarnya saya tahu sih, tapi nanti akan saya jelaskan lah terkait hal itu. Jadi yang ingin ditanyakan, bagaimana tanggapan saya gitu? Iya, tanggapan Pak Heri ini gimana nih, maksudnya? Kok iya orang ada mempermasalahkan masalah foto gitu loh Pak. Oke deh, tapi karena Mas Sulis tadi sudah ngopi dulu, saya biar pinter jawabnya, saya mau ngopi dulu izin. Siap. Dan dulu nih, karena saya suka bodoh, jadi pikirannya untuk menjawab ini pertanyaan memang sih sebenarnya sangat sederhana ya. Iya. Terus menurut pendapat saya juga persoalannya juga sederhana, tetapi ini perlu dijawab dengan serius gitu loh, ya. Supaya juga tidak menimbulkan opini yang memang tidak bagus juga, wabil khususnya untuk saudara Danu Ramdanu ini. Makanya saya izin dulu nih, minum kopi dulu. Aduh, biar nggak selek. Udu dulu Pak. Iya. Wadah gini. Biar nggak tegang. Masalahnya gini, biasanya hal sepele itu yang akan menjadi gede. Iya. Biasanya, karena banyak orang itu menyepelekan hal yang kecil, padahal itu tuh fatal, gitu kan? Nah, salah satunya mungkin ini nih, Danu ini sebenarnya itu foto profil ini hal sepele mungkin kan bagi dia, ya kan? Bagi dia itu hal sepele, ya mungkin bagi saya kalau saya juga iya sih, hal sepele gitu kan? Karena nggak mengandung hak cipta gitu loh Pak. Betul sekali.
Karena jepretannya itu kan di depan muka dia, iya, gitu. Oke deh, ingin gitu mungkin teman-teman juga kebetulan ya, saya udah mungkin satu hari nih ya, ya, saya tidak upload video ya, karena yang pertama saya juga sedikit tidak enak badan nih mas nih, ya kan, karena saya sedang geber terus, ada pekerjaan juga nih. Tetapi yang pertama saya sekarang akan jawab dulu pertanyaan apa yang ditanyakan oleh mas ya terkait hal itu. Yang kedua saya juga ingin menyapa teman-teman semuanya, para subscriber Heri Susanto yang sudah setia terus untuk sama-sama mengawal kasus yang terjadi di Subang atau dikenal dengan kasus Subang ini ya. Iya, betul. Teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat malam dan mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar, selalu diberikan kesehatan. Amin. Karena memang sehat itu adalah hal yang paling penting bagi kita. Dan mahal juga. Dan sebenarnya mahal juga tentunya. Nah, Mas Sulis, mengenai apa yang ditanyakan oleh Mas Sulis terkait ya ada konten kreator yang mempersoalkan ya bisa dikatakan membahas ya tentang foto profil di DP-nya YouTube Danu Subang Official. Betul, betul, ya, betul. Sebetulnya saya bilang tadi dari awal memang saya juga tahu, karena yang saya tahu sebetulnya itu merubahnya itu di depan saya. Karena selama ini kan Danu memang sengaja ya suka ya sama saya didampingi terus juga lah. Oh, berarti foto profilnya sekarang udah dirubah gara-gara video itu? Bukan. Oh, bukan. Waktu mau merubah, saya mau waktu mau merubah. Oh, mau pas pertama pas kali pertama upload. Pas pertama kali upload ya merubah foto itu, itu di depan saya sebetulnya. Dan dia memang tidak ada foto-foto lagi ya yang memang mau dia naikin. Terus dia nanya sama saya, ini mau dinaikin? Ya udah, kata saya, teh nggak apa-apa kalau mau naikin, naikin apa gitu, naikin aja, kata saya, itu gak masalah kok. Gitu sebenarnya dia minta pendapat dulu sama saya. Makanya begitu ada persoalan orang yang mempersoalkan atau menggoreng terkait foto ini, saya sendiri hari ini mau ngomong nih. Kenapa? Karena Danu itu mengupload video itu nanya saya gitu loh. Minta pendapat saya juga gitu loh. Iya, betul. Jadi menurut pendapat saya tidak ada masalah mau naikin foto sama siapapun ya. Saya lihat di foto itu ada Mas Sulis, ada Heru Kusuma, ada Kang Yoris, dan Danu sendiri. Nah, saya malah ngomong begini sama Danu nih ya. Mumpung kebetulan ada Danu nah di sini, kalau mungkin saya salah nanti mungkin dia juga ngomong sama saya nih ya. Jadi gini, katanya mau diganti, ah ini DP-nya, kata saya, kata dia itu. Terus dia melihat foto-foto, eh gimana kalau ini nggak ada foto yang bagus lagi, katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, kata saya itu. Ya udah naikin aja gitu. Nggak bilang ada Mas Sulisnya, nggak bilang ada Yorisnya, nggak ada bilang ada Herunya kan. Saya bilang gini, jangan berpikir, jangan melihat, mempersoalkan foto. Walaupun bagaimanapun juga, Yoris itu, Kang Yoris itu pernah menjadi bos Danu. Betul, betul. Saya bilang kayak gitu, Danu itu dulu itu pernah banyak belajar dari Kang Yoris ya. Dia itu juga, ya intinya Kang Yoris banyak berjasa juga. Banyak berjasa juga. Intinya kan dia kerja mendapatkan gaji juga, kan gitu. Apalagi kerja di yayasan kan. Betul, betul. Nambah Danu mungkin biar pinter juga kan seperti itu. Nah, saya bilang apa-apa upload aja kayak gitu. Malahan saya bilang begini, Danu itu masih bisa bersyukur gitu loh. Masih bisa bersyukur kenapa ada kesempatan bisa berfoto bersama bos. Betul, betul, betul. Jadi bangga dong. Danu itu ada kebanggaan istilahnya naikin foto sama siapapun, apalagi Yoris pernah menjadi bosnya. Iya, kebanggaan saya, tersendiri. Kebanggaan tersendiri saya aja nih. Saya banyak bos yang memang selama ini ya intinya ada kaitan pekerjaan ya, apakah ada pekerjaan yang saya kerjakan itu atau bagaimana, jarang karena kesibukan bos saya ingin foto bersama atau berbincang aja, kadang-kadang kan waktunya ngatur dulu gitu loh. Ya betul. Dia itu masih bersyukur dan dan saya salut sama dia juga. Kenapa? Ya mungkin karena itu, jadi ya kenang-kenangan kan. Kadang kan orang ini lo, gua lo pernah foto sama bos gua nih, orang ini nih gitu kan. Iya. Nah, tadi dibahas oleh Mas Sulis, karena memang Danu dan Kang Yoris pernah bisa dikatakan pecah kongsi, ya kan? Iya.
Iya kan, kalau mereka di sana kan tidak pernah ketemu, tidak tahu kan seperti apa. Wong saya tahu di sini kok, nah, baik-baik aja, ya, tidak berarti, pernah ada masalah. Ya, berarti gini nih, ngomong-ngomong masalah pecakongsi. Ya. Berarti sebenarnya Danu sama Yoris ini pecakongsi nggak aslinya nih? Ya. Aslinya nih, kalau menurut Pak Heri sendiri nih, yang biasa bareng sama Danu ya, walaupun kalau saya sendiri mah tahu, cuman kan ya, masyarakat kan biar tahu juga gitu loh Pak. Gimana? Jadi gini, yang disebut pecah kongsi itu karena berbeda pengacara. Ya kan? Iya, iya, iya. Ya, dianggapnya itu pecah kongsi. Saya kasih simpel aja gini loh, Mas. Iya. Mas kan orang Jawa ya? Betul. Saya Sunda. Indonesia ini juga terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Betul, betul. Betul tidak? Betul, betul. Nah, jangan menjadikan sebuah persoalan perbedaan ini menjadikan kita menjadi bermasalah. Walaupun kita berbeda-beda kan kita tetap bangsa Indonesia. Betul. Begitu juga Danu. Saya sarankan walaupun bagaimana Danu yang pertama Kang Yoris pernah jadi bosnya. Danu pernah banyak belajar juga. Kang Yoris juga banyak berjasa juga sama Danu kan, yeah, seperti itu. Nah, terkait sekarang ada konten-konten kreator yang mungkin membahas persoalan ini gitu kan, menggoreng persoalan ini, mungkin kayaknya bodoh saya deh. Kenapa? Satu hari ini sudah juga saya tidak upload kan ya, terkait kasus atau berita Subang nih. Iya. Atau mungkin saya aja yang bodoh gitu loh. Padahal sumber beritanya ada di saya. Iya, iya. Gitu kan, untuk bagaimana dibahas gitu kan. Kayaknya sepertinya yang bodoh aja. Jadi yang membahas tentang Danu di fotonya dipersoalkan, nggak tahu. Ya mungkin dia lebih pinter deh gitu kan. Atau mungkin jadi nggak punya tema sebenarnya. Jadi gimana ya, kita mengakalin biasanya sih gitu sih. Jadi gimana nggak caranya punya, ya? Gak punya ide konten gitu. Intinya di situ nggak punya ide konten. Jadi daripada nggak upload video ya kan? Iya. Kalau upload video yang lain, nggak upload kasus Subang ini, sepi penonton gitu loh Pak. Jadi ya ada hal istilahnya ya, yang bisa digoreng. Penting nggak penting sebenarnya, cuman kan ya pengolahan kata kan gitu. Iya. Kan? Jadi mungkin karena itu gitu kan. Iya, iya. Dan mungkin Pak Heri juga jadi kalah cerdas gitu loh. Saya akui, apa kalah cerdas atau kalah licik ya, itu mungkin beda-beda tipis sih, orang cerdas sama orang licik. Ya boleh dah, yang penting mungkin saya lebih bodoh aja dah. Iya, iya. Gitu kan ya. Jadi itu terkait hal itu ya, tapi kenapa malam hari ini saya bahas? Karena saya sekali lagi ulangi, pada saat Danu mau merubah itu, dan itu di depan saya, dan dia minta pendapat saya. Makanya saya bilang, tidak jadi masalah. Kamu mau ngupload sama Kang Yoris kok. Kang Yoris juga temenmu, saudaramu, pernah menjadi bosmu. Apa persoalannya karena pisah kongsi? Masa, ibaratnya kayak gini masalah. Kalau pacaran sih iya. Danu kan sama Yoris bukan pacaran. Kalau pacaran biasa, misalkan pacaran putus, lalu fotonya, jejak digitalnya dihapus semuanya kan, di postingannya kan. Kalau dia kan, walaupun sekarang pecah kongsi juga, saudara masih, iya kan, mantan bosnya juga, iya. Jadi apa yang maksud dipersoalkan? Kalau misalkan, saya yakin nih, kalau misalkan Danu tiba-tiba hapus postingannya bareng sama Kang Yoris, apa mau digoreng juga? Justru kalau itu malah digoreng, kalau menurut saya. Ya emang kembali yang tadi ya. Aku setuju juga masalah kata Pak Heri nih, jejak digital itu di apa, Danu harus hapus-hapusin semua nih foto-foto bareng sama si Yoris gitu kan. Ya kayak bener emang orang pacaran. Kalau orang pacaran itu habis putus biasanya biasa upload di IG atau Facebook, iya, atau yang lain kan foto, biasa foto bareng gitu kan, iya, makan bareng, jalan bareng gitu kan. Habis putus jeder, langsung hapus-hapusin semua, jejak digital hilang. Danu, gitu. Danu itu alhamdulillah saya pantau dia itu bisa lebih baik ya. Kenapa? Kebanyakan ini teman-teman yang lain nih, ada yang kayak gini. Begitu dia kesel sama seseorang, sama bos atau apa, sama teman atau bla, dia itu bikin updatean misalkan status, ih bos anjing nih,
atau kayak gimana kan, atau gimana kan, ngomong kasar gitu di status nih ya, kayak begitu gitu loh. Atau mungkin bikin TikTokan yang nyinyir, yang kayak gimana gitu loh. Kalau Nanu alhamdulillah tidak begitu, dia selalu banyak istighfar sekarang, alhamdulillah lah mas. Itu berkat bimbingan Pak Ustadz Sulis juga kayaknya. Aduh yuk, iya nama Ustadz mah berat, 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 berat. Nah selanjutnya nih, perkembangannya gimana sih Danu ini dari pertama kali Pak Heri? Kalau mau kenal, mungkin kenal udah lama ya? Iya. Maksudnya, ya pertama kali Pak Heri ini deket nih. Kan kenal sama deket itu kan lain kan? Iya. Kalau kenal belum tentu deket, kalau iya, deket pasti udah kenal kan gitu, iya kan? Selama kedekatan Pak Heri sama Danu ini perkembangannya kesini itu bagaimana? Ya alhamdulillah ya, setelah ya sekarang-sekarang ini saya kan jujur saja mas ya, iya, bukan berarti tidak bukan berarti tidak mau berhenti mengawal kasus Subang nih, tetapi kan kita ketahui bahwa sampai sekarang kasus ini belum terungkap ya. Betul, betul. Walaupun mungkin di media kita juga mendengar bahwa proses penyidikan dan penyelidikan masih dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jabar ya. Iya. Dan kita juga tahu dari 69 kan sekarang untuk saksi sudah bertambah lagi, ya kan? Ya kan? Iya, iya, iya. Nah, untuk perkembangan kasusnya, kalau dikatakan terang benderangnya, persentasenya berapa persen, saya juga belum bisa melihat nih seperti apa dan bagaimana. Dan sepertinya mungkin teman-teman juga ingin tahu sebetulnya sampai sejauh mana sih? Karena kalau menurut saya pribadi juga masih abu-abu, Pak. Betul. Dan ini sekali juga sebenarnya ngimbas ke saya juga, Pak. Ngimbasnya kenapa tuh? Ngimbasnya gini, saya nih ya, boleh jujur kan? Iya, jujur aja kenapa? Jadi gini, kalaupun menyakitkan? Enggak sih, jadi curhat nih. Saya posting jualan tanah. Iya. Komentarnya gini, ah takut ah beli tanah di Subang, kasus pembunuhan aja nggak terungkap gitu cara. Aduh. Makanya begini mah, makanya begini. Lucu jadinya tuh gitu. Jadi kalau udah seperti ini, saya kan pernah bilang. Ya. Jadi kalau udah seperti ini, kasus atau musibah yang terjadi di Subang itu bukan hanya membuat sakit hati keluarga, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat Kabupaten Subang. Karena kenapa? Ya. Karena kan selama ini yang namanya pembunuh masih berkeliaran di luar gitu loh. Betul, betul. Sehingga kita itu inginlah memiliki jaminan keamanan, ya kan? Tinggal di Subang ini gitu loh. Kalau seandainya kasus yang terjadi di Subang ini terungkap gitu loh mas. Iya, iya. Dan kita juga penasaran sih, ingin tahu siapa, kan iya, seperti itu. Iya, iya. Nah kembali kepada Danu, alhamdulillah saya ingin jelaskan tadi bahwa saya itu lebih mengarahkan kepada Danu itu tentang konsep kewirausahaan atau tentang bagaimana mengajarkan dia kewirausahaan saja. Oh, walaupun sure, sifatnya kecil-kecilan. Kenapa mas? Karena kalau seandainya dulu ada yang komentar di tempat saya ya, jangan terlalu begini dan begitu dulu. Karena apa? Karena Danu itu posisinya sebagai saksi ya. Mungkin gini, obrolan kita ya dilanjut ntar lagi karena posisi azan ya. Jadi nanti kita sambung lagi ya setelah azan. Kita sholat dulu bareng-bareng sholat berjamaah. Iya. Mumpung azan gitu. Betul kan. Betul sekali. Okay. Kebetulan Danu alhamdulillah udah pakai sarung nih, udah iya, ngerti dia. Hebat ya. Iya. Ya udah kalau gitu cukup sekian pembahasan kali ini. Nanti sambung lagi setelah sholat. Nanti kita sambung lagi di setelah sholat, tapi mungkin di karena, apa dibagi jadi dua video karena saya belum selesai nih jelasinnya nih. Iya, siap, jadi siap, nanti siap, gantung ini. Siap 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 karena lagi azan ya. Jadi takut salah persepsi kalau setengah-setengah. Oke, siap. Ya udah cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.